Kembali lagi dalam Pakcik Masak Apa Tu. Hari ni pakcik adalah dapat job. Job tak adalah job. Ada majlis berbuka puasa tempat pakcik tu. Jadi pakcik pun takkanlah tak ada buat apa-apa kan. Buatlah dapat pisang. Jadi pakcik pun pergilah ambil daun pisang dekat tempat kerja pakcik je. Lepas tu pakcik pergilah membelinya ni ha. Kedai pertama. Harganya RM5 sekilo. Ni 2 sekilo lebih kot. Nak dekat 2 kilo. Tak tahulah macam ringan je. Kedai yang kedua. Yang ni. 2 kilo setengah macam ni. Harga RM10. Kedai yang ketiga. 3 kilo. Harga RM6 je. Lebih cantik, lebih menarik sebenarnya daripada yang kedua ni. Jadi kesimpulannya, beli yang sebenarnya banyak sikit survey. Jadi pakcik nak bagi semua pisang-pisang ni, buat semua lepat pisang. Jom kita masak. Lupa pula pakcik ada bahan-bahan sampingan. Macam nak balik dia, lupa pula pakcik nak beli kelapa parut. Kelapa parut ni pakcik minta dia warna putih sahaja. Parut betul-betul fresh. Gula dan juga tepung. Settle untuk masakan lepat pisang. Okey korang, setelah kita kupaslah kulit pisang ni elok-elok, so kita akan lenyek kulit ni. Tapi kulit pula pisangnya. Korang pastikan pisang janganlah pisang lebam-lebam, pisang yang terbaik. Kita kena bagi makan orang. Jadi pakcik pilih yang terbaik sekali untuk buat lepat pisang ni. Jadi pisang semua yang dekat dalam ni, so macam nak lenyek. Biar nak rasa lepat pisang ni, rasa lepat sebenar, pisang sebenar. Korang, pakcik dah settle lah ni. Satu mangkuk ni dululah kan. Kita kupas. Lepas tu nak lenyek dia. Maulah pakcik akan batal puasa kan. Tak larat. Masuk je kat dalam blender ni macam ni. So letak air, letak gula tau. Pastikan pisang yang terbaik di pasaran. Okay. Jom kita masak. Alright. Dah pun kita blender. Biarlah halus sikit. Tak apalah. Asalkan rasa dia wow. Nampak? Kemudian buka dan masukkan ke dalam tampung yang lebih besar macam ni. Kali ni pakcik nak buat tester yang kurang sikit dia punya halus dia. So acah-acah halus-halus tak halus je. Ini halus sangat kan. Jadi acah tak rasa pula di pisang nanti. Okey, korang dapat lihat ya. Yang ini yang halus sikit. Tester dia halus. Tapi yang ini tester dia ada rasa apa nama ni, pisang-pisang. Jadi kita gaul je lah. Lepas tu kita masukkan air ke dalam ni. Okey. Sayanglah blender tu ada bekas-bekas apa nama pisang. So kita gaul-gaul-gaul. Masukkan garam sikit dan juga gula sikit. Masa tepung dah jadi dah. Siap je. Cepat sangat. Alright, kita masukkan gula. Jangan banyak sangat lah. Secukup rasa je tau. Okey. Janganlah sampai pada kaki pula. Baik-baik ya. Okey, kita pun dah gaul-gaul-gaulkan kan. Apa lagi, kita pun masukkan tepung. Tepung pakcik ni tepung rose lah. Masuk je lah, jika sesuka rasa kan. Masuklah 1 kilo ni. So macam tadi tu rasanya 1 kilo boleh settle lah. Kilo banyak sikit boleh sedekahnya. Okey korang, lepas tu kita pun gaul lah. Gaul ni ada exercise jugalah, nampak? Sama kamera pun bergaul-gaul lah ikut arah lawan jam ke, lawan tak lawan jam ke, nak melintang ke, menegak ke, mengiring ke. Tak kisah, asal jangan terbalik ya, tapawi pakcik ni, dah lah ya. So, gaul-gaul-gaul, jangan sampai kerana macam nak kodok pula. Just nice, nanti kita letak dekat atas daun pisang, terus kita akan boleh kukus. Okey, daun pisang kita layurkan. Apikan macam tu. Tradisional nampak. Supaya senang kita nak pusing-pusing ke macam ni. Pusing terlipat. Itu konsep dia. Sambil-sambil tu kita pun ambil apa nama gula dan letakkan kita punya kelapa dekat dalam ini. Macam itu. Okey, kita punya kelapa tadi kan. Kita gaulkan dengan gula supaya isi dia rasalah sikit. Kelapa yang betul-betul, bukannya kita dah perah-perah baru kita letak. Ambil dia punya manis dia. Santan dia rasa tak? Rasa. Itu yang barulah
berkat kita nak bagi orang makan. Okey, ini macam tadi ni, kita masukkan dekat tengah-tengah dia. Okey, korang last kali kita masukkan pisang yang betul-betul manis macam tu. Nampak? Dekat dalam ni. So, ada tiga jenis pisang lah kita masukkan. So, korang boleh lah buat macam pakcik buat ni. Memang enak korang. Nampak? Pisang yang ni memang sedap. So, kita gaul-gaul-gaulkan dia. Okey, kita punya adunan pun dah meriah dah. Merinding. Daun pun dah layu. Kukusan daripada Tapoy brand sudah pun tersedia. Dan juga kelapa parut dengan gula dah pun pakcik siapkan. Jom. Okey, kita punya daun ni dah salai. Cuma konsep dia, yang ini kat bahagian belakang ataupun atas, luar, ini dalam. So kita dah ada ni kita punya ni, kita gaul-gaulkan, pastikan kita punya kelapa yang parut saja. Kemudian kita ambil kita punya ni, ambil ni yang dah kita adun tadi tu. Ni macam cair juga ni, tapi tak apalah, kita cuba je. Okey, letakkan macam ni. Just nice macam ni. Kemudian ambil sedikit, letak dekat tengah macam tu. So kita pun balut. Balut ni macam ni je. Senang je. Macam tu kan, buat macam ni. Macam tu. So macam ni. Dan macam tu kita lipatkan. Kenapa kita nak salai daun ni atau ni, kita nak kena buat macam ni. Alang-alang macam ni. Lepas tu yang ni kita claim je macam ni. So kita boleh kelim kecilkan sikit kalau kita nak macam ni. Jadi tak adalah nampak buruk sangat. Lawa dah macam ni. Kan, comel je kita punya lepat. So teruskan kita masukkan dekat dalam kita punya ni tempat kita punya kukusan kita. Letaklah macam ni, elok-elok, comel-comel. So akan masak dalam masa 5 minit je, siap pakai kukusan daripada Tapoy. So apa-apa pun, jom masak. Okey, so air kena jaga. Lepas tu kita tengok kita punya lepat kita. Memang melepat dah macam ni kan. Ada tempat buka lagi, tak apalah, asalkan boleh makan. Alright, jom. Air kena jaga tau. Alhamdulillah, korang siap dah pakcik punya lepat pisang. Walaupun tak semegah sangat, tapi pakcik bangga menghasilkan lepat pisang untuk sedekahkan di iftar hari ni.